nama saya Nur Ashikin binti Abdul Ghani. Boleh dipanggil Kak Shikin dari BYU Cosmetic, pemburu termurah nombor 1 di Malaysia. Perasaan Alhamdulillah sebab first time saya bekerja and then ada company yang buat kelas agama macam ni. So Alhamdulillah lah, boleh tambah ilmu dan juga apa orang kata jenis baru. Okay, sebelum ni Kak Syikin tak bekerja. Okay, jadi kalau sebelum ni pagi sebelum hantar anak sekolah tu Kak Syikin tengok TV3 dulu. Okay, mungkin ada ceramah kuliah pagi-pagi. Lepas tu lepas hantar anak sekolah apa semua, Kak Syikin lebih kepada platform TikTok. Dalam itulah Kak Syikin tengok mengaji ataupun ceramah-ceramah. Lepas waktu bekerja, okay, mungkin di BYO ni dia buat sebelum kita datang kerja. Kak Syikin rasa waktu tu sangat sesuai. Okay, mungkin sebelum kita datang kerja tu kita seduk dulu ilmu, ambil energi, so input-input yang positif and then kita masuk bekerja, tidak mengganggu lah. Okay, bagi pendapat Kak Syikin, mungkin kita lebih kepada topik ataupun maksud Kak Syikin topik yang kita nak ajar tu kita minta overall staff. Mungkin kita bolehlah tanya topik apa yang kita nak belajar.